Fahmi Husaini tak kuasa menahan sakit hati yang dialami akibat kelakuan wanita yang dinikahinya, Anggi Anggraeni. Kisah Fahmi viral di mana Anggi, pengantin asal Bogor, Jawa Barat, dikabarkan kabur sehari setelah pernikahan untuk menyusul mantan pacarnya, Adriaman Lase. Mirisnya, terungkap kemudian bahwa Anggi memberikan cincin pernikahan dari Fahmi ke mantan kekasihnya tersebut. Fahmi Husaini pun mengaku sakit hati karena perangai Anggi Anggraeni. Pria 25 tahun asal Kecamatan Ranca Bungur itu tampaknya diborbardir kekecewaan oleh istrinya tersebut. Pertama, Fahmi sakit hati saat mengetahui bahwa Anggi Anggraeni sengaja meninggalkannya demi Adriaman Lase. Imbas hal tersebut, Fahmi pun menceraikan Anggi di depan Adriaman Lase dan keluarganya. Bahkan, saat bertemu dengan Adriaman Lase, Fahmi mengaku murka. Akan tetapi ia enggan meluapkan emosinya dan malah tenang di hadapan pacar gelap istrinya tersebut. Hal tersebut terungkap saat Fahmi menjadi bintang tamu di konten YouTube Uya Kuya. Kemudian selain itu, Fahmi sakit hati saat mengetahui fakta soal cincin nikah. Untuk diketahui, Anggi membawa kabur surat cincin nikahnya saat pergi dari Fahmi. Ternyata bukan untuk dijual, cincin nikah itu diberikan Anggi kepada Adriaman Lase. Fahmi pun kesal dengan kelakuan Anggi tersebut. Ia bahkan menahan tangis saat menceritakan hal tersebut. Di momen itu pula, Fahmi mengungkap permintaan maaf dari mantan pacar Anggi. Adriaman mengaku tidak tahu dengan tabiat Anggi yang sudah menikah tapi malah mendatanginya.